Oke, Bray, kalau kemarin saya sudah jalan-jalan ke lokasi penambangan timah yang ada di Bangka Belitung ini, dan hari ini saya akan kembali lagi jalan-jalan, Bray. Namun kali ini saya akan jalan-jalan ke kebun nanas. Hari ini kita mau panen nanas, Bray. Oke, Bray, mau tahu seperti apa keseruan kita panen nanas hari ini dan seperti apa kebun nanas yang akan kita panen ini? Bagi kalian yang penasaran, pokoknya tonton terus video ini sampai habis, Bray. Jangan di skip-skip. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga bagi kalian yang sudah klik video ini, yang sudah nonton video ini. Pokoknya dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, Bray. Oke, Bray, jadi sekarang kita sudah sampai di kebun nanas. Kali ini saya mau panen nanas. Ingin tahu seperti apa kebun nanas yang bakal kita panen ini, Bray? Ikuti terus video ini, Bray. Di sini saya nggak sendirian, Bray. Saya ditemani oleh keponakan saya dan adik saya, Bray. Wow. Nah, seperti ini, Bray. Ini kan ini, Bray, nggak terlalu merah dan nggak terlalu masak juga, Bray. Tapi kalau untuk ini, Bray, kalau untuk pedagang yang untuk kembali dijual itu yang seperti ini, Bray. Coba lihat dulu. Nah, jadi seperti ini, Bray, yang cocok untuk dijual, Bray. Ini adik saya, Bray. Ini adik saya, Bray. Nah, ini Wan, jangan di ini, Wan. Ininya jangan dipotong ya, Wan. Nah, itunya aja dibuang. Anak-anaknya yang nempel di pinggir aja dibuang. Dan tangkainya juga jangan terlalu pendek, dipotong ya, Wan. Bray, sekarang kita lanjut panen lagi, Bray. Jadi sekarang saya mau gantiin adik saya. Yuk, kita cari. Oke, Bray, sekarang kita sudah selesai panen nanas dan sekarang hari juga sudah mulai sore, Bray. Sekarang kita let's go pulang, Bray.